Setiap kali orang tanya, oh ngikut-ngikutin Abraham Samad ya, ngikutin Abraham Samad. Saya mau klarifikasi satu hal, Mas Blangkon. Yang duluan masuk TV itu Abraham Silabar, bukan Abraham Samad. Nggak tahu lah masa depan seperti apa ya, Mas ya. Ya apakah memang kita masih bertahan di industri ini? Tapi prinsip saya sih satu, dimanapun kita ditempatkan lakukan yang terbaik. Semua orang tua pasti disetrap, Mas Blangkon. Disetrap di dinding, disuruh nonton Dunia Dalam Berita. Ini benar. Benar, disuruh nonton Dunia Dalam Berita sambil berdiri sampai itu program selesai. Gila. Jadi kita nggak bisa duduk. Saya pengen ya ada 3 kata buat TV sebelumnya sama TV sekarang. Apa ya? Mas Abraham Silabat, apa kabar? Baik-baik, Mas Blangkon. Sehat? Api-api, Mas. Iya, kabarnya Mas Ferdi, Mas Blangkon dipanggilnya. Sehat, walafiat, Mas Abi, panggil aja Mas Abi. Saya pengen tahu nih, Abraham Silabat itu apa sih silsilahnya, nama itu apa sih, Mas Abraham? Waduh, silsilahnya nama? Mangga atau apa sih? Sebentar, Mas Blangkon kan panggilnya kan, Mas Ferdi. Aku kenal namanya Mas Ferdi, tapi untuk acara ini kita panggil Mas Blangkon. Kasih. Pertanyaannya soal nama ya? Betul, nama dulu dong. Oke, aku telepon dulu Bapak. Oh, terus aja. Jadi dulu tetap humoris, tapi beliau ini saudara. Saya kenal beliau sejak bekerja di salah satu televisi berita, warnanya merah. Sekarang kerja di televisi berita juga dan namanya semakin mengerikan lah. Thank you. Mas Blangkon. Nama, ya kalau tanya-tanya sama orang tua, itu originated-nya dari Alkitab, Mas ya, Abraham kan. Kalau saudara-saudara kita di Muslim kan ada Ibrahim sebetulnya. Jadi Abraham Silaban itu kan nama marga ya, Mas ya. Kita dari nama itu saja kita udah tahu, oh ini orang datang dari utara Pulau Sumatera, Sumatera Utara. Tembak langsung, Batak tembak langsung. Batak, tapi orang-orang memang Batak ya, bukan itu adem gitu loh. Enggak, karena kalau orang bilang istilah Batak tembak langsung itu, Mas Blangkon, itu nyebutnya itu dengan istilah orang-orang yang enggak sempat ke ibu kotanya Sumatera Utara, enggak sempat ke Medannya. Oh. Jadi orang kampung yang tembak langsung ke Pulau Jawa, tembak langsung ke ibu kota lah tepatnya. Oh, berarti gak kesempat di kotanya sana tuh gak? Gak sempat. Emang ada istilahnya gitu, Batak tembak langsung? Batak tembak langsung, ya kasarnya wong deso lah kuki, Mas. Wong deso tapi wong deso Batak ya istilahnya? Iya, istilahnya begitulah. Jadi sempat sekolah di Pematang Siantar, kemudian sekolah di Sidamanik, di Kabupaten Simalungu namanya, Mas. Sekitar 5-6 jam lah dari ibu kota Sumatera Utara, Medan ya. Kemudian lulus kuliah, lulus tes untuk masuk Unpad waktu itu SPNB ya, dan waktu itu di Bandung sekitar 3,5 tahun diberesin program studi hubungan internasional, dan pada akhirnya ke Jakarta untuk kerja di TV. Waktu itu satu kantor kan sama Mas Blangkon di TV One lah ya, nggak apa-apa sebut merek lah, Mas. Sebut nggak apa-apa, kita pernah kerja malam, kerja siang, kerja sore. Tahu-taunya beliau hilang, cari kemana-mana ya, pada calon bintang di televisi waktu nggak, itu. Sebenarnya kan dunia TV itu kan sempit ya, Mas, situ-situ aja, Mas Blangkon. Jadi ya balik lagi soal nama, Mas, kaitannya dengan TV kan kita bertemu dengan narasumber-narasumber. Ini satu pengalaman menarik nih, Mas Blangkon ya. Orang bilang nama Abraham Silaban, namanya ngikutin Abraham Samad.
yang waktu itu pimpinan KPK, ketua KPK. Setiap kali orang tanya, oh ngikut-ngikutin Abraham Samad ya, ngikutin Abraham Samad. Saya mau klarifikasi satu hal, Mas Blangkon. Yang duluan masuk TV itu Abraham Silaban, bukan Abraham Samad. Aku 2010 itu udah tampil di TV gitu loh. Sementara Abraham Samad kalau nggak salah ya 2013 atau 2012 akhir lah dia jadi ketua KPK gitu loh. Jadi ya namanya industri TV ya Mas, ya beritanya yang terkenal, tapi kitanya ya susah terkenalnya, ya belakangan lah ngikut aja lah gitu Mas, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa jadi thumbnail ya, Abraham sama tuh ternyata ya kalah tenar, kenal dia, tapi sebenarnya dulu tampil di TV itu. Dan yang paling lucu Mas Blangkon, dulu waktu di TV One, Mas Blangkon juga pasti tahu juga waktu kejadian itu ketika Pak Abraham Samad tersangka dan dia dalam perjalanan dari Jakarta ke Makassar. Setibanya Makassar kita dapat eksklusif ya interview dengan aku, dan kita kebetulan sudah kenal juga kan dengan Pak Abraham Samad berapa kali interview dan ketemu kan. Dan ketika di layar yang membingungkan ketika kita sapa, Assalamualaikum, apa kabar Pak Abraham? Baik Pak Abraham. Waduh, sama nama kita Pak. Kita jadi bertegur sapa dengan nama sendiri dan masing-masing gitu loh. Dan kebetulan memang aku dipanggil AB, tapi aku sebetulnya lebih suka tetap menyematkan nama asli di panggilan Abraham, Mas Blangkon. Panggilannya itu AB itu muncul dari mana aja? Muncul atau biar gampang aja simpel orang TV AB. Persis, persis. Sebetulnya AB itu kan ya Abraham ya. Susah orang memanggil dulu waktu di sekolah dipanggil Bram gitu ya. Mas Bram, Bang Bram gitu kan. Tapi belakangan kita punya teman yang namanya Bram, Bramantio dan lain sebagainya kan, itu kan mirip-mirip. Jadi lebih simpel teman-teman ngusulin waktu itu panggil AB aja waktu kuliah sih Mas. Ya udah sampai ke sini udah AB terus. Ya udah AB itu ya Abraham. Gitu. Emang dari kecil tuh suka di dunia TV? Akhirnya mengambil kuliah di bidang itu ya. Atau memang rata-rata tuh presenter tuh alasannya kejeblos tuh kayaknya klise banget deh. Pertanyaan yang sama ketika orang bertanya apa memang cita-cita dari jurnalis dari dulu gitu kan, tentu enggak lah ya Mas ya, standar-standar lah SD kita inginnya jadi polisi, dokter, tentara dan sebagainya gitu. Tapi kan belakangan kita mulai mengerucut ketika SMA kita ingin jadi diplomat Mas. Lama-kelamaan kita memenuhi fulfilling itu vision ya, kita ambil jurusan international relation waktu itu, program studi hubungan internasional di Pajajaran University. Kemudian akhirnya kita dapat kesempatan untuk ikut audisi di TV One. Tapi balik lagi sebetulnya menjawab pertanyaan apa memang dari dulu pingin masuk TV. Sebetulnya ada cerita menarik di balik itu Mas Blangkon. Dulu kan memang orang tua, bapak ya tepatnya ya, dia tuh seneng nonton berita. Dan kebetulan juga penyiar berita namanya juga mirip kan, Abraham Isnan. Itu kan penyiar lawas di TVRI waktu itu. Dan menariknya dulu, favorit itu, bapak favorit itu mungkin ya, favorit. Favorit, persis. Tapi namanya tidak diambil dari situ. Tapi suka nonton berita, kebetulan namanya sama. Wah, Abraham Isnan, Abraham Isnan. Kebetulan ya kita masih kecil kan waktu itu. Nah, namanya anak kecil, kita punya kakak laki-laki, suka ribut, bertengkar lah. Nah, kalau udah ribut bertengkar, pasti dihukum sama orang tua. Dihukum orang tua, pasti disetrap, Mas Blangkon. Disetrap di dinding, disuruh nonton dunia dalam berita. Ini benar. Benar, disuruh nonton dunia dalam berita sambil berdiri. Sampai itu program selesai. Gila. Jadi kita nggak bisa duduk. Jadi dinyalain berita, disuruh nonton berita, dan kita harus diem. Kadang kan kita sedih kan dihukum gitu, disetrap gitu sambil nangis, sedih-sedih, terus sedih-sedih. Nggak boleh. Selesai hukuman, tapi pokoknya sampai program dunia dalam berita di RTVRI itu selesai, baru kita selesai hukuman. Jadi itu saya masih ingat di dalam benak saya. Itu berarti bahwa bapak itu visioner banget itu. Saya nggak tahu sih, mungkin itu hukuman yang paling gampang lah dilakukan kan. Pernah nanya nggak ketika gede, Pak, kok dulu hukum saya itu dihukum kayak gitu, nggak apa sih Pak? Nah, belum pernah, nanti mungkin habis acara Blangkon TV, saya harus tanya. Harus telepon, dulu hukumannya seperti apa, ternyata sekarang seperti ini. Sekarang udah sering di layar nih, Bapak ya. Pernah nggak komentar apa? Dulu Bapak tuh ngukum kamu karena itu pernah nggak Pak? Itu enggak sih. Sekarang di layar udah sesuai dengan keinginan Bapak sih? Enggak sih, sebetulnya kalau kita di hukum waktu itu kan hanya sebagai bentuk pendisiplinan aja kan sebetulnya kan Mas Blangkon. Dan aku pikir sih Bapak mungkin ingat sekilas, tapi ingat beberapa hukuman, tapi yang paling ingat itu kan kita yang menjalani sanksi itu kan, kita kan pegel itu berdiri hampir setengah jam kalau nggak salah dulu ya, kalau satu jam gitu kita harus berdiri di strap gitu sambil
nonton berita gitu kan. Jadi kita ikutin itu berita sambil nangis-nangis. Tapi nggak lama kok saya bisa jadi orang yang bekerja juga di industri televisi berita itu juga menarik sih sebetulnya, Mas Blangkon. Nah aku pernah nanya sebetulnya sama Bapak, senang berita yang mana, diskusi soal politik dan sebagainya, dia senang juga di diskusi dan senang juga nonton, Mas Blangkon. Jadi fans setia lah. Pertama kali naik layar kaca pasti kan ngabarin orang tua. Saya masih ingat di Mentawai tahun 2010 waktu tsunami di sana, Mas Blangkon. Jadi kita report dari Mentawai dan difotoin oleh orang tua, dan itu kebanggaan banget. Gitu. Saya saja dia pengen jadi masuk TV kayak Mas Sapi, nggak kesampaian. Saya bikin YouTube, alhamdulillah kesampaian. Doang dibilang sama Mas Sapi. Tapi Mas Sapi, kenapa sih pindah dari TV One dan sekarang pindah ke TV iNews? Nah, itu pertanyaan orang. Ini soal kesempatan aja sih, Mas Blangkon. Karena gini, yang paling berharga sebetulnya kalau orang lihat itu kan, yang orang pasti menilai apa sih yang berharga sebetulnya dalam hidupnya dia. Mungkin ada yang harta, ada yang ya banyak hal lah yang dicita-citakan, impikan. Tapi kalau aku sih lebih pada kesempatan. Kesempatan itu kan saya yakini nggak muncul dua kali. Waktu itu kan ada tawaran untuk bergabung dengan iNews dan saya ambil kesempatan itu. Kebetulan tanggung jawabnya juga lebih waktu itu, Mas Blangkon. Saya diberikan kesempatan jadi produser juga, terus diberikan kesempatan untuk membangun satu TV yang mana TV ini kan masih belum matang, Mas Blangkon. Jadi TV ini TV baru, waktu itu unit bisnis di MNC Group yang akan dijadikan semacam induk dari berita di MNC Group lah. Persis. Jadi karena nggak jauh beda, karena saya juga senang berdialog, senang berdiskusi, senang mengolah informasi dalam bentuk in-depth secara mendalam, dan akan melihat banyak kesempatan di iNews, saya ambil kesempatan itu, Mas Blangkon. Sebetulnya saya juga masih mengingat nostalgia menarik lah dengan TV One. Pun demikian dengan Mas Blangkon yang dulu di TV One, sekarang udah pindah ke Metro TV dengan teman-teman yang lain, saya masih ada jalinan komunikasi yang baik, Mas Blangkon. Dan pun demikian, ya kita nggak tahu lah masa depan seperti apa ya, Mas ya. Ya apakah memang kita masih bertahan di industri ini? Tapi prinsip saya sih satu, dimanapun kita ditempatkan, lakukan yang terbaik. Dimanapun kita ditempatkan, jangan malu-maluin lah. Setidaknya kan kita udah lihat sekarang TV-nya seperti apa. Sekarang saya udah 6 tahun, mau jalan 7 tahun di iNews TV. Sekarang orang bisa menilai seperti apa sih iNews TV. Orang juga akan bisa menilai. Sekarang presenter kayak kacang goreng kan, Mas Blangkon. Mas Blangkon TV ini bisa lihat lah. Banyak tuh yang namanya presenter A, B, C, D, E. Orang udah gak apa lagi. Memang prinsipnya kan bahwa kita harus mendahulukan berita, mengutamakan beritanya. Tapi medianya, seorang news anchornya, itu tetap pasti jadi sorotan, mau gak mau. Tapi bagaimanapun sekarang orang udah gampang aja, bahkan orang udah punya platform sendiri. Nah, yang menjadi concernku cuma satu, apakah kita mau jadi orang yang biasa-biasa aja? Tentu ketika paling sederhana orang lihat siapa Abraham Silaban, dia googling Abraham Silaban siapa, dia cari Abraham Silaban siapa di YouTube ataupun di media sosial lain ataupun di jejak digitalnya, dan di situ akan kelihatan apa yang sudah dikerjakan, gitu loh Mas. Jadi saya sih selalu berjuang, selalu mengupayakan yang terbaik dimanapun saya berada, gitu Mas, sebagai bentuk mensyukuri kesempatan yang saya sebutkan tadi. Nah sekarang ngomongin tentang kesempatan di dua TV itu, fans paling banyak itu waktu di TV One atau di Metro, apa di iNews? Fans, aduh, bicara soal fans sebetulnya ini agak sedikit klise ya sebetulnya Mas, karena sebetulnya orang yang mencintai berita itu yang disukai adalah beritanya, kecuali bahwa kita adalah perempuan ya, dalam tanda kutip, news anchor yang dianggap cantik lah ya Mas, rupawan gitu ya, jadi orang seneng lihat news anchor ataupun host, let's say lah seperti Tina Talisa pada zamannya, kemudian Najwa Shihab yang sekarang juga sedang berkibar hebat-hebatnya, dan beberapa nama-nama lain yang memang mereka punya look bagus, mereka juga punya kemampuan yang mumpuni gitu Mas. Tapi kalau kayak kita kan, kita udah ya bapak-bapak kayak gini, siapa yang mau seneng gitu Mas. Ya kalau urusan fans sih saya kembalikanlah ke teman-teman semua gitu Mas. Tapi saya punya media sosial, iya. Berkembang, iya. Ada yang mengikuti saya karena nonton di berita juga ada gitu. Ada yang ngikutin karir saya di TV juga ada gitu. Dan saya mensyukuri bahwa mereka senang dengan cara saya menjadi bagian dari jurnalis televisi di Indonesia gitu Mas. Ya termasuk saya di masa beda juga mengikuti masa ini dari TV One juga TNI, super perkembangannya itu luar biasa. Bahwa saya punya program sendiri,
programnya pun dibuat seperti relax tapi tajam. Saya pernah lihat beberapa program. Nah sekarang saya tanyakan, saya pengen ya ada tiga kata buat TV sebelumnya sama TV sekarang. Apa ya? Karena kita tidak menutup kemungkinan ya Mas Abi ini kan terlahir sama besarnya di TV merah sekarang sudah terus bisa jadi suatu saat ketika ada namanya orang TV nggak tahu ya Mas ya, iya, iya. Bisa berubah ke sini gitu. Iya. Untuk TV One dulu. TV One, yang jelas terdepan itu satu. Kenapa terdepan, Mas Blangkon? Karena kita punya jargon itu ketika masuk di situ. Zaman masuk ke TV One itu terdepan mengabarkan. Gak apa-apa salah informasinya, beberapa kali kan salah. Tapi informasi itu cepat direvisi. Yang paling penting terdepan. Itu yang saya ingat tentang TV One, ya. Kesan saya terhadap TV One. Terdepan itu satu. Kedua, kesempatan. Karena saya dapat kesempatan layar itu kan di TV One. Dan saya menghargai itu, Mas Blangkon. Saya harus sebut nama. Saya harus menyebutkan terima kasih, menyampaikan terima kasih kepada Kang Nurjaman Mukhtar yang waktu itu merekrut saya dengan alasan cuma dua waktu itu. Sampai sekarang pun beliau pasti ingat kalau beliau nonton ya. Dia bilang bahwa dia rekrut Abraham Silaban cuma karena satu, pintar debat, pernah juara debat. Kedua, bisa nyanyi. Nah, kalau pertimbangan pertama soal dialektika mungkin masih masuk akal. Yang kedua bisa nyanyi, masih misteri. Mungkin suatu saat saya ketemu sama Kang Nur saya akan tanya itu alasan. Tapi rata-rata semua presenter di TV itu nyanyi. Nyanyi, dipaksa nyanyi juga gitu loh. Nah, yang ketiga kaku. Saya harus katakan kaku. Karena mungkin ini menjadi masukan juga nanti ya, Mas Blangkon, karena saya berkembang di TV One dan saya menghargai itu. Tapi ada hal-hal yang saya masih lihat terlalu kaku sehingga pada akhirnya saya harus pelain hati, intinya seperti itulah. Jadi kaku ini kan sifatnya memang lebih kepada organisasi yang sudah rigid, sudah dibangun. Nah, saya pikir harus ada pengecualian-pengecualian. Saya pikir harus ada dinamisasi, harus ada inovasi. Sama juga industri televisi kan. Industri televisi kan industri yang dinamis, berkembang terus-menerus, dan dia harus terus cepat gitu loh Mas, berubahnya gitu loh, mengikuti zaman, termasuk bagaimana secara organisasi. Nah, bagi saya di sana yang menjadi kesan saya itu, yang soal terdepan, kemudian tadi kesempatan, dan ketiga kaku. Tapi tetap TV One selalu adalah menjadi kesan pertama saya di TV, Mas. Dan yang ketiga, untuk TV sekarang itu ya, Mas, ya, di iNews, saya melihat iNews ini, saya akan sebut developing, Mas, yang pertama, berkembang. Karena saya masuk TV ini 6-7 tahun yang lalu, meskipun TV ini sudah berinovasi dari yang namanya sebut Sun TV, Sindo TV, kemudian iNews TV, Mas Blangkon yang ada di luar bisa menilai, sekarang sudah mendapatkan perhatian lebih gitu. Mau gak mau dengan pesatnya perkembangan internet, kemudian pesatnya teknologi dan modifikasi yang dilakukan, termasuk orang-orang human resourcesnya yang direkrut di dalam. Nah, sudah mampu membangun TV ini. Dan kita diperhitungkan di salah satu TV berita di tanah air gitu kan, Mas. Itu. Yang kedua, saya harus sampai pada kata puaskah? Belum tentu. Tentu tidak puas. Kompetisi ya, Mas. Nah, saya harus sampai pada pertama developing, kedua kompetisi. Kompetisi ini berbicara soal kita masih harus tetap berkompetisi dengan ya Mas Blangkon punya TV, Metro TV, masuk TV One, termasuk secara internal juga. Karena kalau nggak ada kompetisi, yang namanya zona nyaman pasti akan terbentuk. Kita sudah nyaman di dalam. Dan saya sangat menakutkan itu, Mas. Saya sangat takut yang namanya zona nyaman, semoga tidak ada zona nyaman, sehingga saya selalu merasa harus berkompetisi. Pun kalau saya merasa saya tidak melihat iklim itu dibangun secara internal, saya harus melihat iklim kompetisi itu dari eksternal. Bagaimanapun presenter kan banyak di luar sana. Orang pasti akan ingat, akan berkesan hanya pada beberapa nama saja gitu. Dan yang ketiga, saya harus sampai pada bahasa apa ya, Mas, ya? Apa, Mas? Mungkin apa yang ingin Mas itu perbesar di situ mungkin. Iya. Hope dari Mas Abi untuk station yang mau sekarang di Bapak. Visioner lah ya, Mas, ya. Ya, visioner lah. Ya, saya pikir semua TV harus punya itu.
Karena bagaimanapun internet sudah berkembang begitu pesat, ya bagaimanapun kita harus punya visi mau seperti apa ke depannya. Karena kan nggak boleh biasa-biasa aja. Kalau boleh kita harus luar biasa gitu mas. Jadi, saya pikir kalau mungkin saya nggak pindah dari TV One waktu itu, ya saya belum menemukan jodoh saya sekarang gitu mas. Dulu ya bisa jadi. Tapi lupakan mas Blangkon. Waduh. Nah, ma ini pertanyaan dari mas Blangkon ini nggak ada sama sekali nih direncanakan. Tapi banyak serangan ke akun-akun media sosial saya gitu. Banyak serangan ke keluarga. Tapi bagaimanapun ya kita bilang ya sudah biarkan saja. Karena ini jadi resiko ya kehidupan kita. Dalam hidup siapapun apapun karirnya berjalan perlahan itu tidak masalah. Tapi setidaknya jangan sampai mundur dalam kehidupan kita. Pada waktu itu saya makan cendol di Tambora dengan presiden. Nggak tahu beliau ingat pasti waktu itu atau tidak. Saya ingin collab dengan Jenderal Andika Perkasa. Oh iya. Iya. Kenapa? Kenapa Jenderal Andika Perkasa? Karena saya melihat sesuatu di